He doesn't live in East Nusa Tenggara Province Indonesia. Kalimat tanyanya, does he live in East Nusa Tenggara Province Indonesia? Dia pun depan saya yang bertukar. Ini buat tukar. Ini pun depan. Dia pun kalimat selanjutnya itu sama persis. Begitu ya? Ya. Lanjut ya, nomor 2 kok. Nanti terlalu cepat. Ini kayak mengalir terlalu cepat nanti sister dong. Oh, jangan cepat-cepat lah. Kami mau yang lama-lama pelan. Nomor 2 bilang apa? Debas. Pintar. Berarti debas itu subjek. Cukupang from keva or atambua or nikiniki itu keterangan. Kita abaikan saja. Debas mana dia punya, kita abaikan tuh kupang itu keterangannya, kita abaikan. The bus passes through Soe probably every 10 minutes. Bus melewati Soe kemungkinan setiap 10 ya. Ya, lewat dari Soe itu sekitar setiap 10 menit itu pasti ada satu bis yang lewat. Berarti dia punya kalimat negatif ke mana? Bus itu, the bus itu masuk kategori it. It kok? Iya. Karena satu band satu bus saja. Berarti it. It dia mau dia doesn't atau do don't apa kalau it berarti dia masuk di doesn't atau don't doesn't karena dia masih kategori ini, ingat itu berarti it atau the bus doesn't atau kita kategori dia it doesn't. Perhatikan di sini. Nah, nanti dia it doesn't pass. Nah, karena di situ dia tambah es, toh berarti es-nya hilang. It doesn't pass through Soe probably. Nah, sudah selanjutnya sama. Itu kalimat negatif, toh? Iya. The bus to Kupang from Keva or Atambua or Nikiniki doesn't pass through Soe probably every 10 minutes. Bis dari mana-mana tadi itu tidak melewati Soe setiap 10 menit, mungkin 5 menit kah, 1 menit kah atau 1 jam kah, tunggu-tunggu sampai bosan. Bisa ya? Kalimat tanya bagaimana? Apa yang duluan di depan? Do das. Atau das? Das. Bentar. Does. Terus das, the bus atau it? The bus. Atau kita masuk dalam kategori it? Pass. Nah, sampai tanggung. Itu sama. Pokoknya setelah pass ini dia pun tulisnya sama. Das, the bus. Pass, terus Soe. Probably every 10 minutes. Yes, it does. Atau no, it doesn't.